بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. فصل في الكلام عن ختم القرآن في مدة معينة. ينبغي أن يحافظ على تلاوته ويكثر منها. وكان للسلف رضي الله عنه عادات مختلفة في قدر ما يختمون فيه. فروى ابن أبي داود عن بعض السلف أنهم كانوا يختمون في كل شهرين ختمة واحدة، وعن بعضهم في كل شهر ختمة، وعن بعضهم في كل عشر ليال، وعن بعضهم في كل ثمان ليال، وعن الأكثرين في كل سبع ليال، وعن بعضهم في كل ستين، وعن بعضهم في كل خمسين، وعن بعضهم في كل أربعين، وعن كثيرين في كل ثلاث، وعن بعضهم في كل ليلتين، وعن كثير في كل يوم وليلة ختمة، ومنهم من كان يختم في كل يوم وليلة ختمتين، ومنهم من كان يختم ثلاثا، وختم بعضهم ثمان ختمات، أربعا في الليل وأربعا في النهار. Fasal menjelaskan, menerangkan tentang khatmil Quran, menghatamkan Al-Quran di waktu-waktu yang telah yang ditentukan. Yang bagi semestinya an yuhafidha, ia menjaga ala tilawatihi, selalu membacanya, wa yukthira, dan memperbanyak, minha, daripada membacanya. Kita sebagai umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan mukjizat dari Allah untuk Nabi Muhammad yang di dalamnya adalah pedoman kehidupan kita, pegangan kehidupan kita, yaitu Al-Qur'an. Mukjizat yang kekal. Mukjizat yang abadi. Yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perubahan yang berbeda dengan kitab-kitab lainnya. Kalau kitab-kitab Allah lainnya banyak perubahan dari bahasa dan dari dalam kandungannya. Bahasanya berubah, kandungannya pun banyak berubah. Dan itu telah difirmankan oleh Allah di dalam ayat Al-Qur'an. Perubahan yang dibuat oleh mereka. Afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqu minhum yasma'una kalamallahi tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun.
Orang-orang dulu, yaitu al-Yahud atau an-Nasara, tokohnya mereka setelah mendengarkan firmannya Allah, mereka rubah, mereka ganti. Padahal mereka telah memahami, mereka telah mengerti. Kalau di kita misalnya ulamanya, ulama ngerti ayat ini hukumnya ngerti, tapi justru mereka yang merubah apa yang ada dengan sesuatu yang sesuai dengan mereka. Jadi dicocokno dengan perbuatannya, sehingga bawahannya itu tidak menyalahkannya. Bahkan terkadang apa? Dijual sama mereka yang mau membelinya. Dengan apa? Upah yang sedikit. Karena dari mereka gak semuanya tokoh, kan gak semuanya ulama kan. Lah orang-orang awam ini gak ngerti. Lah ketika mereka gak ngerti, mereka dibodohi, diambil keuntungan oleh tokoh-tokohnya. Sama orang awam sekarang ini diambil keuntungan oleh ulamanya dalam hal-hal tertentu seperti pilkada. Ini orang awamnya diambil keuntungan oleh siapa? Ulamanya. Ulamanya sing gembol ake, gelembung isine rekeninge, awamnya dikon tukaran. Tapi mereka gak nyadar. Kalaupun mereka dapat loh, hanya mungkin 0,0000% dari apa yang didapat ulamanya. Ulamanya mari sok bangun, isok tuku iki, isok ngono, sing nisor hari coblosan sentek duit. Karena paling cuma 20.000, 50.000. Nah itu terjadi di al-Yahud wa Nasara, juga terjadi di saat ini. Ayat-ayat Al-Qur'an diplesetkan maknanya. Kalau dulu dirubah secara keseluruhan, ayatnya itu dirubah. Yang tadinya ini enggak boleh jadi boleh. Dirubah. Kalau sekarang enggak, ayatnya enggak dirubah. Pemahamannya yang dirubah. Sesuai mereka. Dan itu sudah dinyatakan oleh Rasulullah. Man fassara al-Qur'ana bi ra'yih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang mentafsirkan Al-Qur'an itu dengan logikanya dia, dengan pola pikirnya dia, entah itu disesuaikan dengan kehidupannya supaya orang mendewakan dia atau yang lain sebagainya, maka ini menyiapkan tempatnya di neraka. Menyiapkan tempatnya di neraka. Bahaya. Tapi Al-Qur'an enggak bisa dirubah. Apa bahasanya juga kandungannya. Enggak bisa. Kalau lainnya dirubah semuanya, bahasa dirubah. Taurat atau Injil ke Indonesia pakai bahasa Indonesia. Di Eropa pakai bahasa Eropa, Amerika Amerika, padahal Taurat atau Injil pakai bahasa Ibrani. Pakai bahasa Ibrani, tapi itu sudah berubah. Kandungannya berubah, bahasanya berubah. Al-Qur'an ya, tetap bahasanya tetap bahasa Arab, kandungannya pun tetap tidak berubah. Biasa seperti itu. Hanya mungkin pemahaman yang disampaikan oleh tokoh-tokoh ini yang merubah daripada tujuan. Tapi kandungannya gak mungkin bisa berubah, bahasanya juga. Kenapa? Dijaga oleh Allah. Dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lah kita ini harus terus membacanya. Karena ini apa? Al-Quran pedoman kehidupan kita. Pegangan kehidupan kita yang pertama adalah Al-Quran. Pertama kita melihat Al-Quran. Di Al-Quran ada gak?
Mau enggak mau itu. Oh, ada. Tapi di Al-Qur'an cuma seperti ini. Nah, lihat hadisnya. Mungkin di hadisnya dijelaskan cara melakukannya. Seperti sholat dalam ayat Al-Qur'an, enggak dijelaskan cara melakukannya. Ada perintahnya, ada sebagian rukun yang disebut oleh Allah di dalamnya, akan tetapi cara melakukannya enggak disebutkan, enggak diterangkan. Aqimus sholata wa atuz zakah. Perintah sholat ada, tapi cara melakukan sholat enggak ada. Sebagian rukun disebutkan oleh Allah di dalam ayat Al-Qur'an, warka'u ma'ar raki'in. Wasjud waq tarib. Tapi caranya enggak diterangkan. Dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis. Tapi pertama kita lihat Al-Qur'an dulu. Ngelihat Al-Qur'an baru ngelihat setelahnya yaitu hadis. Baru ijma', baru qiyas. Walhasil pegangan utama umat Islam adalah Al-Qur'an yang diperintahkan oleh Allah untuk kita sangat berpegang teguh dengannya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Wa'tasimu, berpeganglah dengan erat. Berpegang erat ini dengan apa? Kepada apa pegangnya? Hablullah. Apa di situ hablullah? Ada perbedaan banyak ulama tafsir. Di antaranya adalah Al-Qur'an. Berpeganglah erat-erat dengan Al-Qur'an. Siapa? Jami'an, semua kalian. Kalian semua berpeganglah erat-erat dengan Al-Qur'an. Wala tafarraqu, janganlah kalian berpisah. Satu sama lain dari Al-Qur'an. Larangan dari Allah itu tegas. Jangan berpisah. Kalaupun berpisah, lihat dalam Al-Qur'an perpisahan yang bagaimana yang diperbolehkan, perpisahan yang bagaimana yang diizinkan. Tapi kalau tidak, erat-erat bersatulah dengan Al-Qur'an, lewat Al-Qur'an, dari Al-Qur'an. Nah, karena itu kita harus selalu membacanya. Selalu membaca istiqomah. Bila perlu perbanyak di dalam membacanya. Bukan hanya selalu membaca, tapi perbanyak membacanya. Karena sering kita dengar Nabi SAW bersabda, afdalu ibadati ummati tilawatul Qur'an. Yang paling utama ibadah umatku itu adalah tilawatul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Karena paling utama di antara banyak macamnya ibadah umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka rutini dan perbanyak. Karena itu para aulia itu yang paling banyak ibadah mereka lakukan antara sholat dan Al-Qur'an. Sholat Al-Qur'an, sholat Al-Qur'an. Ini yang paling banyak mereka lakukan. Bukan berarti mereka meninggalkan yang lain, enggak, yang lain dilakukan, dikerjakan yang lain. Tapi di antara yang paling banyak dalam satu hari, mereka banyak sholat, mereka juga banyak membaca Al-Qur'an. Jadi perbandingannya itu lebih tinggi, lebih besar, lebih banyak dari ibadah-ibadah yang lain. Kemarin kita menjelaskan tentang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu membagi malam 3 malam. Sepertiganya itu apa? Sholat. Sepertiganya untuk sholat. Kalau kita lihat ceritanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, di waktu malam Rasulullah sholat sampai kakinya bengkak. Bahkan beliau bersabda, "Waju'ilat qurratu aini fi shalah." Yang menjadi pendingin kesejukan jiwaku
hatiku adalah as-shalah, salat. Kalau ada kegundahan, keresahan, Nabi langsung mengatakan, arihni ya Bilal. Arihni, senangkan aku wahai Bilal. Gembirakan aku wahai Bilal. Dengan apa? Adzan Bilal. Salat. Begitu juga Al-Qur'an. Mereka selain salat Al-Qur'an yang terbanyak dalam satu harinya. Karena itu salafus saleh radhiyallahu anhum, mereka memiliki kebiasaan yang berbeda dalam ukuran khataman dari yang mereka baca. Jadi masing-masing memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri. Berapa lama mereka menghatamkan Al-Qur'an? Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dawud dari sebagian salaf, ada di antara mereka yang menghatamkan per 2 bulan sekali hataman. 2 bulan satu kali hataman. Ada di antara mereka per bulan satu kali hataman. Ada dari mereka yang per 10 hari sekali. Ada yang dari mereka per 8 hari sekali. 8 malam ya, bukan hari, malam. Jadi 10 malam sekali, ada yang 8 malam sekali. Dan yang paling banyak, di antara yang paling banyak, dari 2 bulan, 1 bulan, 10 malam, 8 malam, ini 7 malam sekali. Nah, per 7 malam sekali. Jadi diselesaikan di malam Jumat. Diselesaikan malam Jumat. Ada yang per 6 malam sekali. Ada yang per 5 hari per 5 malam sekali. Ada yang per 4 malam sekali. Ada juga yang termasuk terbanyak per 3 malam sekali. Jadi macam-macam ya. Terbanyak itu per 7 malam sekali. Dan juga per 3 hari, 3 malam sekali. Ya, 3 malam sekali. Ini yang antara yang banyak. Kemudian bahkan ada yang per 2 malam sekali. Berarti 1 malamnya 15 juz per 2 malam sekali. Dan juga yang terbanyak pula dari banyaknya macam tadi ini, per hari 1 malam, 1 hari 1 malam, itu satu hataman. Ada bahkan yang dari mereka satu hari satu malam dua kali hataman. Ada yang bahkan dari mereka satu hari satu malam tiga kali hataman. Ada juga di antara mereka yang 8 kali hataman, 4 di waktu siang, 4 di waktu malam. Ada juga yang sampai 10 kali hataman satu hari satu malam. Jadi mereka memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Nah ini semuanya dijelaskan, siapa yang per 2 bulan sekali ada, ada yang per bulan sekali ada, itu semuanya dijelaskan di sini. Pernah Rasulullah SAW berkata kepada Abdullah bin Amr, Iqra'il Qur'an fi kulli syahrin, hatamkanlah Al-Qur'an per bulan, katanya Rasulullah. Dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni utiku afdal min dzalik. Wahai Rasulullah, aku mampu lebih utama daripada itu, lebih afdal daripada itu. Katanya Rasulullah, faqra'u fi kulli asrin. Kalau begitu, hatamkan per 10 hari. Jawab lagi dia, inni utiku afdal min dzalik. Aku mampu lebih utama daripada itu. Katanya Rasulullah, faqra'u fi kulli sab'in. Hatamkan per 7 malam. Dan Nabi mengatakan wala tazid ala dzalik. Jangan kamu tambah lebih dari itu. Hanya karena apa? Fa inna li zaujika 'alaika haqqan wa li zaujrika 'alaika haqqan wa li jasadika 'alaika haqqan.
keluarga kamu, jasadnya kamu itu memiliki hak yang wajib kamu jalankan atasnya. Jadi kita ini memiliki kewajiban kepada badan kita, ngurus badan ini ada kewajibannya. Makanya olahraga, menjaga kesehatan badan, makannya dijaga, minumannya dan yang lain sebagainya. Bukan asal masuk kemudian pokoknya hidup. Enggak. Kita memiliki kewajiban untuk menjaga kebugaran tubuh. Kepada keluarga kita juga memiliki kewajiban yang harus kita jalankan. Nah, karena itu Rasulullah melarang, wis, jangan lebih dari itu. Nah. Lah, Imam Hasanul Basri menghatamkan per 10 hari sekali. Kemudian juga disebutkan oleh Ubay bin Ka'ab bahwa Nabi memerintahkan menghatamkan Al-Quran per 8 malam sekali. Sehingga beliau Ubay bin Ka'ab ini menghatamkan Al-Quran per 8 malam sekali. Dan juga diperintahkan oleh Nabi untuk menghatamkan per 7 malam sekali. Dan yang lain sebagainya. Walhasil ada daripada sahabat dan ulama yang melakukan hal tersebut. Nah, jadi yang sementara ini mungkin yang kita ketahui yang terbanyak itu dalam satu malam, satu hari satu malam itu 10 kali atau 12 kali hataman. Ada seseorang yang bernama Muhammad bin Shalih Al-Attas. Beliau ini ketika duduk dengan beberapa ulama, lah saat duduk mereka ini bercerita tentang orang-orang terdahulu dari salafnya, dari para aulianya. Lah di antara yang diceritakan saat duduk itu keistimewaan yang dimiliki oleh Habib Abdurrahman As-Seggaf, yang mana beliau dapat menghatamkan dalam satu hari satu malam 8 kali hataman. 2 dari terbitnya fajar sampai zuhur. Kemudian sekali setelah sholat zuhur dan sekali setelah sholat asar untuk waktu siangnya. Jadi 4 kali siang, 4 kali malam. Akhirnya tergugah hatinya untuk dapat melakukan seperti yang dilakukan Al-Habib Abdurrahman As-Seggaf, bahkan lebih kalau bisa. Dicoba sama beliau. Dicoba. Sekali, 2 kali hataman, 3 kali hataman, 4 kali hataman. Setelah beberapa kali nyoba, sampai berhasil satu hari satu malam beliau menghatamkan 8 kali hataman. Persis. Tapi gak mau berhenti dalam hal itu percobaannya. Terus dilakukan. Terus dicoba lagi. Coba lagi. Sampai bisa 10 kali hataman. Ini terus dilakukan. Nah seperti itu. Yang diceritakan itu yang dapat menumbuhkan semangatnya dalam meningkatkan kebaikan. Duduknya bukan omong kosong, tapi obrolan yang dapat menggugah semangatnya dan juga memperbaiki keadaan umatnya Rasul Shallallahu Alaihi. Jadi manfaat omongannya, ngobrolnya itu ada faedahnya, bukan omong kosong. Dan itu mereka di dalam ukuran hataman. Jadi memiliki kebiasaan sendiri. Nah, nanti dijelaskan di situ. Siapa yang menghatamkan Al-Qur'an per hari sekali? Dalam satu hari satu malam sekali itu siapa? Kemudian yang 3 hari sekali atau 3 malam sekali siapa? Dijelaskan satu persatu. Mudah-mudahan kita bisa terus membaca Al-Qur'an dan kita tingkatkan ukuran dalam keseharian kita di dalam membacanya
sehingga kita dapat manfaat yang besar dengan Al-Qur'an, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang ada di dalamnya sehingga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan mengampuni kehidupan kita, dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, dan dikumpulkan kita bersama orang-orang yang diridhoinya, dicintainya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.